Pondok Qiraatul Quran mempunyai tujuan mencetak penghafal Al-Quran yang mampu mengaplikasikan Al-Quran nanti secara kafah. Tokoh-tokoh organisasi yang ada sepakat untuk mendirikan pondok pesantren Tahfidzul Quran. Yang terlibat di dalam pesantren Tahfidzul Quran, Quraatul Quran, baik yang hidup di dalam lingkungan pesantren maupun yang hidup di luar pesantren, itu semua kemudian menjadi sebuah keluarga pesantren. Bagaimana pendidikan yang ada ini, muara terakhirnya adalah menyiapkan generasi gemilang, generasi emas. Kalau bahasa kitanya selalu menggunakan menyiapkan generasi-generasi, kelasnya adalah para sahabat.